ratusan tahun Baitul Maqdis dipegang oleh Kristen. Siapakah yang mampu merebutnya? Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu an. Berapa tentaranya? 200.000. Mengapa tentaranya? Bayangkan dari Irak berjalan sampai ke Palestina. Berapa ribu kilometer itu? 200.000 orang. Dan menang merebut kembali Baitul Maqdis. Sehingga Baitul Maqdis dipegang oleh Islam. Siapakah pasukannya? Murid Syekh Abdul Qadir itu, para ahli tasawuf. Ya, jadi tasawuf bukan kayak mah keyeme jebret-jebret nyalahkeun batur. Bukan. Tasawuf itu cerdas, tasawuf itu gesit, tasawuf itu giat, tasawuf itu maju. Tasawuf itu disiplin. Militer, Pak. Kalau umat Islam ingin bangkit kuat kembali, pribadi-pribadinya menjadi rijal, menjadi lalanang, lejelema-jelema beye, luhad lahed, gulak gilek kos keong gitu, mulekna dina urusan beteng, pejit, nyatu, wibawa lemet, sekedar khutbah jumah, ayuhannas itakuloh, gitu-gitu aja mainannya. Jadi kita tidak akan maju, Pak, kita akan hancur, Pak. Tasawuf tarekat itu pergerakan sebenarnya. Bukan orang ngumpet meninggalkan tanggung jawab. Mari saudara. Kenapa perjuangan kita selalu kandas? Melalui partai A, B, C, D, E, F, G, H. Karena partai tujuannya terjebak di gawang kecil, gawang-gawangan, yaitu jadi anggota dewan, jadi presiden. Kepuasannya di situ. Saya paham politik. Saya orang politik 40 tahun ya, aktif dalam politik 30 tahun. Tapi rata-rata yang dimiliki bukan siasah Islami, siasah klaim Islam. Politik mengklaim nama Islam. Jadi dagang politik pakai bendera Islam supaya orang namun gitu tertarik dengan Islamnya. Kenyataannya tidak Islami. Mohon maaf. Kenapa Indonesia tidak barokah? Karena pintu langitnya masih tertutup. Tidak ada. Maaf, saya kalau ngomong langsung serius saja, Pak. Karena umat Islam ini kalau enggak dibangkitkan, ngaji alat terus-terusan pidato di mana-mana, ngaji hararebat, tapi tidak ada pergerakan yang terarah. Hikam untuk itu, Pak. Jadi hikam bukan kitab aksesoris kebanggaan untuk gaya-gayaan, bukan. Atau menjadi dongeng semata-mata, tapi kunci kemenangan. Ratusan tahun Baitul Maqdis dipegang oleh Kristen. Siapakah yang mampu merebutnya? Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhu. Berapa tentaranya? 200.000. Mengapa tentaranya? Bayangkan dari Irak berjalan sampai ke Palestina. Berapa ribu kilometer itu? 200.000 orang. Dan menang merebut kembali Baitul Maqdis. Sehingga Baitul Maqdis dipegang oleh Islam. Siapakah pasukannya? Murid Syekh Abdul Qadir itu, para ahli tasawuf. Ya, jadi tasawuf bukan kayak mah keyeme jebret-jebret nyalahkeun batur. Bukan. Tasawuf itu cerdas, tasawuf itu gesit, tasawuf itu giat, tasawuf itu maju. Tasawuf itu disiplin. Militer, Pak. Militer itu militan. Militan itu milit. Milit itu orang yang ngadarah daging segala urusan gitu. Ya. Nah, ini barisan militansi Islam. Sufi itu begitu dari sananya. Cuma di Indonesia karena sudah dipukul oleh Belanda dulu, maka tasawuf jadi acak-acakan.
Itulah batu yang dipukul dengan fan fajarat minhu. Kalau melihat terjemahnya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Ini daripada nyahnya ini. Kalau terjemah biasa, nyahnya itu ke batu. Maka keluarlah 12 mata air dari batu itu. Saya lihat di batunya cuma satu mata air. Makanya boleh merujukan nyahnya ini kepada dorbu. Wa idzas qamu salikum faqulna drib bi asaqal hajar fan fajarat minhu saking ye dorbu opo isnata asotaina. Rong belas apane aina mata air. Bahkan para ahli tasawuf, galilah oleh kamu kalimat inti 12 huruf. La ilaha illallah. Dakadinya. Hayo he dongeng 12 huruf di ditu, Ceng. 12 apa? 12 mata air. Airnya mengalir aja sampai sekarang. Kumaha carana maneh boga itek nu bisa nenggel kolbu maneh ka bijil 12 sifat dina diri salira. Syekh Abdul Qadir dalam Mankobah disebutkan memiliki 12 sifat yang kalau seluruh air di muka bumi dijadikan tintanya, seluruh kayu dijadikan kalamnya, tidak akan sampai untuk menulis 12 sifat. Bagaimana bisa ditulis wong sifatnya ngalir ti Allah? Mari kita, apa itu benda-benda tak bermakna, senal butut, ember butut, kita daur ulang, kita mendaur ulang diri, mengolah diri kembali. Tekudu nepi jadi masinis, jadi penumpang yang baik lah. Mikiran hayang jadi wali mah bisi keburu stres, jadi henteu edan enges. Mending kumaha, jadilah penumpang yang baik. Kereta api itu bisa 15 gerbong kalau ke Jawa Timur. Masinisnya cuma 2, tapi penumpangnya per gerbong 50, 750 orang. Mungkin kita kebagian paling belakang kelas kambing. Dengan kambing, dengan areng, kecelak-kecelak-kecelak-kecelak, beletuk, benyol. Ditubruk apa? Tubruk kambing, kecelak-kecelak-kecelak, berusut, arang-arang hitam, ke muka, hideung. Sampai di Gubeng, di stasiun Surabaya, kalau penumpang eksekutif dihormati polisi PJKA. Selamat datang Pak, silakan istirahat di ruang eksekutif. Air hangat, air dingin, ruang AC, ruang panas. Pelayan-pelayan cantik sudah siap di situ. Itu kelas eksekutif. Kelas ekonomi, ya pokoknya lewat dihormati, selamat datang Pak. Kelas kambing gak punya karcis, dikejar polisi. Maaf, karena dalam lidah diri saya ada darah Jawa juga, ada darah Cina, ada darah Jawa, ya darah Arab. Kalau saya dina pribadi cenah cek indung, jadi puntena mun ngomong nesok rajin si gajah Jawaan lain gagayaan tadi. Ya. Hei, siapa kamu? Siapa kamu? Jajan Pak, jajan Pak. Goblok kamu. Ya Pak, saya goblok Pak. Kenapa kamu benjol-benjol? Kambing Pak. Kenapa kamu kena kambing? Maklum, paling belakang Pak. Gerobak paling belakang Pak. Kenapa kamu hitam-hitam? Areng Pak. Kenapa kamu lari-lari? Takut ditangkap Bapak Pak. Kurang ajar kamu? Ya, saya kurang ajar Pak. Sudah marahnya Pak? Sudah, goblok. Ya Pak, saya goblok Pak. Pak ini mana Pak? Gubeng tolol. Ini Jawa Timur, Surabaya. Alhamdulillah, goblok-goblok sampai. Paham? Ini obat putus asa ini. Ini penting ini, filosofi ini, sastra ini, hikam ini yang saya sampaikan. Kita kebanyakan putus asa. Gak mau jadi, karena gak bisa jadi supir, jadi gak mau jadi penumpang. Ayo yuk, lakukan perjalanan ruh. Oh enggak pantas saya mah. Kalau Anda gak pantas, siapa yang pantas? Orang lain Pak, orang lain sama aja, jelek sama saya. Sama kita jeleknya. Ketika ditanya, gak pantas juga. Sulit cari bahan baku di dunia ini. Jadi mau daur ulang, ember butut-butut acan. Hei kelompok butut,
Yang ngomong juga lebih butut dari yang dengar. Mari kita olah, kita daur ulang diri kita. Minimal kalau kayak kereta api jadi apa? Penumpang goblok. Penumpang paling belakang. Pak, siapa yang gak kenal Mbah Yai Makhtum Hanan, sesepuh pesantren Babakan Ciwaringin, yang pesantrennya berapa? 30 hektar ya. 30 hektar, santrinya 7.000. Saya sini baru 30 tahun, santrinya cuma 300. Beliau dengan saya. Ketika ada acara di pesantren beliau, apa itu, Manaqib Kubro. Saya murid beliau, Pak. Saya belajar silsilah Haromain dari beliau. 20 tahun yang lalu saya datang, ijazah pada beliau dan saya amalkan sekemampuan yang ada. 20 tahun kemudian saya datang, ceritanya sebagai rois Jamiah Thoriqoh. Jadi beliau melihat saya hari ini, tidak melihat saya dulu. Saya tetap datang ke situ sebagai si jajan yang dulu, yang miskin, yang sengsara. Nah, ketika dalam dialog, maaf saya sitir, ini ada keluarga beliau, murid beliau. Beliau mengatakan kepada saya, "Yai Jejen, bicaralah. Jangan menunduk-nunduk begitu. Saya memerlukan masukan. Saya ini goblok, saya ini tolol." Bayangkan seorang syekh yang banyak orang memandang beliau sebagai waliyum min auliyaillah. Bicaranya seperti itu. Itu orang-orang bertanggung jawab begitu, Pak, perasaan hari ini. Walaupun oleh orang lain sudah dibesarkan, dijempolkan, disyekhkan, diapakan, dia tetap, buktinya kita masih kalah, kita masih ketinggalan, kita masih dilindas. Mana kebangkitan? Mana kebangkitan? Saya sebagai formatur kemarin mengajukan beliau sebagai mustasyar Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Pengasuh Abah Suryalaya yang sudah dikenal betapa banyak karomah yang melimpah dari Allah melalui beliau. Ketika ditanya, "Abah makiwe bager. Bah sudah sampai di mana dikirnya? Abah memacul aja, jangankan panen, tandur aja belum." Ini beliau. Saya disebut sebagai khodim beliau, wakil beliau bahkan. Kalau ditanya, "Abah mah jangankan panen, tandur aja belum." Maka saya sebut dikir seperti kita. Tidak bermaksud merendahkan. Kelasnya kelas playgroup, masih kelas anak TK playgroup, karek sakitu. Kita ini potensial, dalam diri kita ada semua bahan untuk didaur ulang, potensinya ada. Tetapi punya pembimbing yang faham apa enggak? Syukuri kita bisa belajar kitab, ilmu-ilmu pada pengersa para guru. Quran, hadis, tauhid, fikih, tasawuf, nahwu, sorof, ma'ani, bayan, badai, makulat, wadu, istiqok, munadharah, mantik. Kata orang saya dianggap lulus dalam ilmu-ilmu tersebut, sehingga diizinkan buka lagi pondok. Dan banyak nih antara lain alumni-alumni yang jadi kelas kiai, punya pesantren lagi. Tetapi untuk roh saya sendiri masih mentah. Itu yang saya sampaikan tadi malam. Saya ini orang sakit tapi sadar dirinya sakit, jadi mau masuk rumah sakit gitu. Ada harapan sembuh mudah-mudahan. Amin. Mari kita semua jadi orang-orang sakit yang diobati. Ketimbang jadi orang sakit merasa sehat. Orang gila merasa sehat, maka tidak akan sembuh-sembuh. Wong, mari kita perbaiki diri.